Anak pesan stick yang harganya kira-kira bisa beli onta bahenol sekten ada nggak? Nanti jangan ketawa. Nanti kalau minum ini obat, jangankan sakit kepala, begitu ente minum, sakit kepala ente bisa jadi kepala desa. Sultan pulus banyak obat ampun semua, kagak main. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Aku udah cocok ya? Udah cocok apa? Jadi mau enggak. Aku tahu ku takkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara. Sahabat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini. Seperti biasanya, kali ini kita akan bikin prank solawat lagi bersama Sultan Juki. Nah, ini idola kalian semua ya. Oh ya teman-teman semua, hari ini spesial banget. Aku diundang di salah satu rumah makan namanya Bistik. Bistik ini lokasinya ada di kota Garut, di Jalan Ahmad Yani nomor 43, di depan gedung KNPI teman-teman. Ini adalah salah satu rumah makan terbaik di Indonesia. Menunya tuh banyak banget teman-teman, dan taste-nya tuh enak banget semuanya. Tempatnya tuh enak banget, dia di pusat kota dan di sini tuh nyaman banget. Ditambah lagi cuaca di kota Garut kan dingin ya teman-teman. Jadi di sini lokasinya walaupun siang-siang udah adem banget. Buat kalian yang mau kepoin resto ini, kalian bisa follow Instagramnya di @bistik. Di sana ada banyak banget foto kegiatan dan juga menu-menu yang ada di rumah makan ini teman-teman. Oh ya teman-teman, belakangan ini banyak banget teman-teman yang curhat sama aku di DM Instagram, di WA, dan lain-lain yang menanyakan bagaimana sih caranya ketika aku pengen mulai berhijrah atau aku ingin taubat dari dosa-dosa aku yang kemarin. Umumnya teman-teman itu merasa malu karena saking banyaknya dosa. Di sini aku mau sharing sama teman-teman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam itu berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, teman-teman. Jadi buat kalian semua yang masih punya banyak dosa, ayo rajin terus bertobat. Jangan malu bertobat karena masih sering berdosa, tapi teruslah bertobat hingga malu berdosa. Dan juga teman-teman semua yang sudah hijrah, yang masih melihat teman-temannya yang belum tobat, jangan pernah mengucilkan dia, tapi berikan motivasi-motivasi bahwa Allah selalu menunggu tobat kita semua. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Kita semua nggak berhak mengatur hidayah, teman-teman. Dan kita semua berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang dicintai dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian motivasi yang singkat ini. Kita langsung aja menuju videonya, gak usah lama-lama aku ngomong ya teman-teman ya. Kita langsung lihat Sultan Juki beraksi. Check it out. Aduh, Aina sudah nunggu 15 tahun belum ada target-target yang datang ke sini, teman-teman. Biasanya Aina nunggu gadis-gadis cantik yang datang sendirian, jadi bisa Aina serang dengan mudah. Kalau rame-rame Aina bingung juga, teman-teman. A few moments later. Oke guys, di sebelah sana sudah ada cewek cantik sendirian. Mau Ana serang aja langsung pakai gombalan-gombalan maut Ana supaya bisa jadi bini keempat. Siap, cekicos. Wah, Ana senang nih kalau makan-makan daging begini. Masya Allah. Ukti sendirian aja di sini. Iya. Ana boleh duduk di belakang, boleh? Hei! Makasih, Ukti. Ukti ramah banget, kayak serius obat. Masya Allah, Ana suka nih. Alhamdulillah, akhirnya Ana sampai di sini. Makan nyaman banget. Sejuk. Allah. Aina mau pesen nih, makanannya pasti enak-enak ini. Flyer, flyer, wah
Oke, responnya benar. Selamat siang. Ini menu makanannya, silakan dilihat-lihat terlebih dahulu. Masya Allah, kok ini gelap banget. Wah, ini pakai kacamata hitam. Tidak tahu, lupa ini. Pantesan gelap benar. Apaan ini? Chicken bistik. Chicken itu kalau nggak salah artinya ayam. Wow. Ayam, sirlo, tender. Wah, ini paling suka nih makanan daging unta nih. Coba ini pengen pesen nih. Mas. Sini. Di sini ada daging apa aja? Kami di sini ada tender bistik, ada double sirlo bistik, ada double tender. Ini kagak ngerti bahasa Inggris. Ini kan orang Arab. Adanya daging apa aja? Daging sapi. Daging sapi ada. Ada daging sapi, daging ayam juga. Ada. Daging ayam. Ini kan dari Arab nih. Ini pengen daging unta ada nggak? Iya. Ini pengen makan daging unta. Yang paling enak di sini ada nggak? Mohon maaf, daging unta itu nggak ada. Oh, ada daging sapi ya. Kalau gitu ana pesen daging sapi yang sudah nikah sama unta, ada nggak? Nggak ada. Oke, okay, baik. Memang itu susah banget. Ana bisa ketemu makan itu cuma di planet Mars. Ana ke planet Mars, ana bisa pesen daging sapi yang nikah sama unta. Kalau gitu ana beli makanan yang paling mahal di sini. Yang paling mahal di sini adalah double tender. Double tender paling mahal. Ana beli semua. Double tender paling mahal. Tendernya, double tendernya mau saus apa? Ada saus apa aja di sini? Kami di sini menyediakan black pepper, barbecue, mushroom, sama mama bis. Yang paling spesial dari kami adalah mama bis. Ini kagak ngerti juga. Ini pengen saus kurma, ada saus kurma. Sama sekurma nggak ada, kalau gitu ana pesen yang ini. Black pepper ini kayaknya enak. Oke, ana pesen black pepper. Ana pesen steak yang harganya kira-kira bisa beli unta bahenol second, ada nggak? Nanti jangan ketawa. Nanti kan jadi ketawa. Oke, yaudah ana pesen itu tadi aja. Double tender steak. Black pepper, oke, terima kasih. Itu pergi sana. Hanya, ini di bawah. Masih muda, udah pikun aja. Aduh, biasa nih pelayan-pelayan cepet pada pikun ya. Aduh, dan anak kemana ini si gendut nih? Harus anak panggil ini. Masa anak kesini nggak pakai pengawalan? Esa. Ya Sultan. Wah, ente di sana, sini. Aduh, ente kemana aja ane cariin dari tadi? Di depan ngopi. Aduh, ente ngopi terus, badan ente udah air semua ini. Ente jangan pakai ngopi. Coba. Angin doang. Ente kurang makan steak ini kayaknya. Ente harus makan lebih steak supaya ente isinya daging. Anya mau tanya sama ente. Mobil ane udah ente cuci belum? Belum Sultan. Aduh, kenapa ente gak cuci mobil anak? Aduh, ente sibuk ngapain? Nguningin rambut apa nguningin gigi? Kuning gigi ente. Aduh, ente kampret juga. Ya udah, ini kunci mobil anak. Mobil anak ente cuci. Cuci abis, yang bersih. Habis dicuci gimana? Habis dicuci ya ente buang. Ini kan Sultan, fulus banyak. Mobil cuci buang. Ini nggak boleh buat saya aja. Nggak boleh, ente ditakdirkan melarat. Ini ente nggak boleh pakai mobil. Pergi sana. Awas ente gelinding. Udah mulet banget sampai sekarang. Aduh, ini pelayan belum datang. Kayaknya waktunya aneh isi. Ana pengen telepon teman ana yang lagi di Arab. Coba ana telepon. Ceng. Nah, mantap ini. Halo. Assalamualaikum. Iya, ana Sultan Juki. Wow. Ente apa kabar sahib ana? Masih melarat ente? Aduh, masih melarat aja. Ana udah kaya banget, ente masih melarat. Hah? Ente lagi sakit. Sakit apaan?
Aduh, ente kayaknya kurang istirahat ini. Kalau gitu, ana kan sultan nih, fulus banyak. Kalau gitu nanti sore, ente ana sewain kafringan di bulan. Biar ente bisa pijat plus sama alien. Ana sultan, fulus banyak. Aduh, ente jangan porno dulu punya pikiran. Kalau pijat plus sama ana, itu flashnya di jampe. Cepet sembuh, gak ada efek samping. Pakai jampe dari alam. Ente tahu gak, kemarin ada orang fatah kakinya. Datang ke tempat ana pengen pijat. Dipijat sama tukang pijat ana, langsung di jampe. Sekarang udah sembuh, jangankan lari, ngufil aja bisa pakai kaki. Ana sultan, tukang pijat ampun semua. Oh iya, ana dengar ente lagi buka usaha kue ya? Iya, kalau ente lagi buka usaha kue, ana mau beliin ente oven dari Arab. Ini oven bukan sembarang oven, harganya mahal. Oven sultan. Kalau ente beli ini oven, harganya bisa kebeli onta yang seleb TikTok. Ini oven bukan sembarang oven. Kalau ente masukin kue nastar ke dalam oven ini, 5 menit jadi roti buaya. Ini oven sultan, kagak main-main. Ana pernah masukin batu kerikil ke dalam ini oven. Iya, ana kan sultan, mana pernah bohong. Ente harus percaya sama ana. Ana masukin itu kerikil, 5 menit ana tungguin, jadi batu ginjal perawan. Ini istimewa, oven dari Arab, oven sultan. Ana sultan, fulus banyak. Ana waktu lahir otodidak. Ente tahu ana waktu lahir, nangisnya lagu Magadir. Ana sultan. Oh iya, ana ngebacot mulu dari tadi, ana sampai capek nih. Ana sampai lupa nanya sama ente, ente sakit apaan? Udah melarat segera sakit ente. Hah? Sakit kepala? Aduh kebetulan, ana besok mau balik ke Arab. Nanti ana beliin ente obat sakit kepala dari Arab. Beneran, ini obat manjur. Ini obat ampuh dari Arab langsung. Ente kalau minum ini obat, jangankan sakit kepala, begitu ente minum, sakit kepala ente, kepala ente bisa jadi kepala desa. Ya sultan, fulus banyak, obat ampuh semua, kagak main-main ana. Oh iya, ana sebenarnya mau makan nih, ente ganggu aja telepon-telepon. Oh iya, ana yang nelfon, ana lupa. Iya, ana mau makan dulu, ana lagi di bistik daerah Garut ini. Bener, tempatnya enak banget. Katanya menu-menu di sini juga enak-enak banget. Menunya banyak banget. Ana pernah makan ke sini. Oh iya, ana kan tadinya enggak ngerti ya makanan-makanan bahasa Inggris. Ana mana ngerti makanan barat. Tapi semenjak ana datang ke bistik, ana jadi ketagihan. Menunya banyak banget. Ana kalau makan ke sini, milih menunya bisa 15 tahun. Beneran, saking banyaknya, ana gak makan-makan. Ana bingung, enak-enak semua. Tapi ana cari yang paling mahal. Ana biasa, fulus banyak, selalu beli yang paling mahal. Ente datang ke sini kapan-kapan, makan sama ana. Ana yang telaktir nanti. Iya, ana kalau nelaktir, sampai 7 turunan keturunan ente ana telaktir. Karena ana sih, fulus banyak. Ya udah deh, ana capek nih ngomong terus. Oh iya, ana pengen ngundang ente nanti datang ke acara ulang tahun anak ana. Anak ana anak sultan, walaupun dari Arab, tapi anak ana cinta Indonesia. Waktu kemarin 17 Agustusan, anak-anak lain pada bikin sepeda hias buat pawai. Tapi anak ana, dia ontak dipakein gamis. Beneran, anak ana luar biasa. Anak sultan kagak main-main ini. Ya udah ya, ana mau makan dulu nih. Ana ngomong terus sama ente dari tadi nggak makan-makan. Makanan juga belum nyampe. Ana pengen manggil lagi ini pelayan. Oke, ya udah. Assalamualaikum. Mantap bener ini ana habis telepon-teleponan sama teman ana dari Arab. Ana kasihan sama teman ana. Udah tahun 2020 masih melarat aja. Aduh, ana bingung hidup di sini. Teman-teman pada melarat, padahal ana sultan, fulus banyak. Kalian mana belum sampai-sampai nih, makan minum. Sombong amat. Aduh, baru datang minuman nih, makanan ana belum datang. Ana ngafain ya.
Aduh, Ana nyanyi aja, kan suaranya bagus. Wow. Ana mau nyanyi apa nih? Ana nyanyi lagu kesukaan Ana nih, dari The Massive nih. Oke, okay, Ana mau nyanyi pakai kacamata biar keren ya Ana nyanyi. Wah, mantap nih. Waduh, ini lagu kenangan Ana nih. Musiknya juga fals ini, suaranya jadi keganggu. Ana kan orang Arab, Ana harusnya gak cocok lagu Indonesia. Oh iya bener, lagunya fals-fals ini musiknya. Ana mau ganti lagu aja, jadi lagu Arab. Ana kan orang Arab, hidung Ana udah kayak hidung Pangeran Salman. Aduh, Ana mana cocok lagu Indonesia. Ana mau nyanyi Arab nih. Oke. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله محمد ابن
ذنوب الله وسامم أمي الذنبي وغفر ذنوب الله يا رسول الله Aduh, itu selesai juga ana nyanyi solawat nih. Ana kalau nyanyi Arab, suara ana beda sama nyanyi Indonesia. Wow. Karena ini bawaan hidung. Hidung ana kan mancung. Nggak bisa nyanyi lagu Indonesia. Aduh. I love you. Ukti. Mohon maaf, ganggu ana, boleh nggak duduk di sini sebentar? Ana pengen ngobrol-ngobrol sama Ukti, nggak apa ya? Boleh ya? Nggak apa kan? Gak apa-apa dong. Iya, lah kan aneh Sultan. Lo di sini gak apa-apa ya. Ukti, aneh mau nanya-nanya boleh ya? Ukti kan dari tadi sendirian aja nih. Aneh juga sendirian kan, lebih aneh kalau ngobrol. Ukti udah sering makan di sini? Sering sih, paling seminggu dua kali. Seminggu dua kali, Masya Allah. Emang Ukti deket daerah sini juga? Sering lewat aja. Sering lewat. Emang enak sih makan di sini ya, tempatnya nyaman, pinggir jalan. Tapi menurut Anya, Ukti itu enggak cocok kalau makan di sini. Wow. Iya, Ukti itu cocoknya makan sama Anya di Flamina. Ukti itu cocoknya makan sama Anya di Flamina. Tanya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi. Oh ya Ukti, Ana sebelumnya mau minta maaf sama Ukti. Ana kan tadi datang pakai baju Arab, pasti Ukti kaget ya. Ana datang ke sini, Ana duduk di belakang, terus Ana nelfon-nelfon ngaco ya. Ukti dengerin, pasti kan nguping kan, omongan Ana kan. Ana sebelumnya mau minta maaf, Ana boleh ganti suara? Ana mau ganti suara, ini sebetulnya bukan suara asli aku. Suara Arab. Jadi sebetulnya Mbak itu dari tadi lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau lihat tuh di situ ada kamera. Tuh yang buat. Situ sama satu lagi di sana. Iya. Jadi dari tadi tuh aktivitas kita dari awal datang, dari Mbak datang sih sebetulnya. Dari Mbak datang ke sini terus dari aku ke belakang itu sebetulnya sudah direkam sama kedua kamera ini. Dan nanti aku mau minta izin nih, boleh gak sih nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Iya boleh ya, oke. Iya boleh, aku bolehin aja. Makasih banyak loh Mbak. Aku mau nanya nih Mbak, kesan-kesannya gimana sih? Mbak, dari tadi kena prank aku, gimana sih? Apa sih yang dirasain? Kaget, bingung. Kaget, bingung ya, tiba-tiba ada orang Arab gitu ya. Om-om dari mana gitu ya. Iya, tapi aku masih punya kejutan loh buat Mbak. Apalagi? Iya, kejutan saat nanti aku ngelamar kamu. Iya, kejutan saat nanti aku ngelamar kamu. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ditunggu ya. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta. Mbak mau nanya, kalau Mbak ini namanya siapa sebenarnya? Putri. 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 Iya. Tadi kan makasih banyak udah apa? Enggak marah-marah dengerin aku nyanyi-nyanyi. Pales sampai aku apa? Bawain selawat-selawat gitu. Enggak apa-apa kan ya tapi ya. Aku bawain selawat gitu. Tadi selawat ya? Aku tadi selawat. Aku boleh request enggak? Request apa? Pengen denger baca Quran gitu. Baca Quran ya? Waduh ini agak berat nih, aku takut salah sebetulnya nih.
Tapi nggak banyak ya, maksudnya dikit aja. Kalau lo pengen denger aja. Nggak apa ya. Aku baca apa ya, surat yang pendek aja mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah cocok apa? Jadi mamung kamu. Aku tahu ku takkan bisa. Oh my god, dibalikin terus kan? Aduh, aku ini, aduh, dibalikin terus gimana? Mbak tuh niatnya sebetulnya aku tuh mau bikin, mbak siapa tadi? Mbak Putri, apa, baper gitu, jadi ada kumpulan-kumpulan. Ternyata aku kebalik gimana, malah ditembak lagi. Oh ya Mbak Putri, sebelumnya aku mau minta izin, Mbak Putri ada Instagram? Ada. Aku belum minta izin. Nama Instagramnya apa Mbak? Putri Sulistiawati. Putri? Sulistiawati. Putri Aldiansyah. Putri Sulistiawati. Oh ini ya. Ini ya. Followersnya udah banyak ya. Wow. Ini banyak banget. Ini banyak pasti Telegram ya. Telegram. Oh, Telegram. Iya. Ya aku follow Mbak. Di follow langsung. Eh Mbak Putri, sebelumnya makasih banyak. Aku mau minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang menyinggung atau ngeganggu lagi makan gini. Ini memang dari tadi tuh aku kerjasama sama rumah makan ini. Dari tadi tuh aku kerja sama-sama makan itu untuk ngerjain customernya gitu. Mudah-mudahan nggak mengganggu kenyamanan ya. Mudah-mudahan berkesan juga ya. Nanti sambung-sambung di DM ya Mbak silaturahimnya. Mudah-mudahan bisa jadi saudara namanya. Amin. Mbak makasih banyak Mbak Putri. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat sama Mbak Putri, Putri Aldiansyah, bukan, Putri Sulistiawati. Terima kasih banyak kalian udah nonton video ini. Tujuan dari video ini adalah untuk menyiarkan sholawat dengan cara-cara yang milenial, seperti Sultan Juki itu ya, seperti hiburan-hiburan. Semoga kalian jadi suka dan kalian semakin betah untuk sholawatan teman-teman. Oke gitu aja video ini, jangan lupa ditonton video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Nabi Muhammad.